Selamat datang di Radar Bali. Bertemu kembali Radar Bali Digital atau Semeton Radar Bali Digital. Selamat datang di acara podcast atau talk show Radar Bali Digital. Nama saya Rosian Anwar. Hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ringan tentang ubah laku. Jadi ubah laku ini sesuai dengan program pemerintah adalah ada hubungannya dengan penanganan COVID-19. Sudah bersama kita hari ini di studio yaitu Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Made Suardita. Selamat siang. Selamat siang, tas dulu kita. Ya. Sehat, Pak. Pak Koordinator. Pak Made Suardita juga adalah hari-harinya adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat atau Kabag Humas Setda Pemkab Badung. Jadi beliau ini kurang lebih adalah juru bicara, Pak ya. Jadi corong pemerintah Kabupaten Badung untuk publikasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang ada di Pemkab Badung, Pak ya. Jadi mudah-mudahan sehat terus nih bersama tim karena sehari-hari pasti sibuk. Baik di dinas urusan dinas di birokrasi maupun juga di tentang penanganan COVID-19 ini. Baik Pak, sedikit mungkin kita agak apa namanya review dikit bahwa setelah kurang lebih 8 bulan ini Pak, kira-kira kan udah masyarakat sudah mungkin terbiasa. Kalau awal-awal dulu masih apa namanya masih kagok lah, banyak yang belum biasa dan sebagainya, peralatan juga masih terbatas. Nah kira-kira sekarang setelah 8 bulan ini update terbarunya nih apa nih Pak? Yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Ros. Ya. Mas Ros ya? Ya. Terus sehat juga kan? Boleh. Ya, selamat siang juga sahabat Radar Bali ya, ya. Dimanapun berada. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan update terbaru ya, perkembangan ya. Kita terutama di Kabupaten Badung. Jadi memang kita selama 8 bulan ini sudah sering melaksanakan penanganan COVID ini dengan sama-sama. Ya. Tentunya karena ini memang bencana nasional, kita tetap mengacu pada regulasi yang ada, regulasi nasional, sehingga kali mengalami perubahan dari tugas. Ya. Sampai saat ini kembali menjadi satuan tugas nama Pak ya, ya nama satuan tugas penanganan COVID-19 kemudian kami selaku koordinator bidang komunikasi publik. Jadi kita di Kabupaten Badung juga sudah gencar-gencar melaksanakan apa namanya budaya pola hidup baru seperti protokol kesehatan. Jadi tetap menerapkan 3M yang mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekarang ada kata wajib. Ya, dan itu wajib dilakukan. Yeah, yeah. Itu. Nah, selain itu, kita di Kabupaten Badung juga melaksanakan prinsip 3T, Pak. 3T. 3T ya, ada di sana ada tracing. Tracing. Di situ ada treatment yang terakhir dan yang kedua itu ada apa namanya? Testing jadi screening test. Yeah. Jadi sebelumnya kita sampaikan, kita laporkan juga perkembangan COVID-19 di Kabupaten Badung dari yang terkonfirmasi positif memang dari terkonfirmasi positif sampai yang sembuh itu sudah mencapai 90% ya. 90% dan yang meninggal ini memang karena bawaan dari penyakit yang dibawa itu cukup kecil ya 2%. Jadi hal itu dia perkembangan kasus COVID di Kabupaten Badung masih landai ya, dan kita juga masih zona. Hanya 45 sih. Orang ya meninggal? Iya, 45 orang. Itu kan karena memang bawaan itu. Jadi yang pertama tracing, dan kemudian kita
Di tracing ini pun kita di Kabupaten Bandung sudah merekrut kontak tracer ya, 65 kontak tracer. 65 kontak tracer yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada. Dan ini pun juga kita juga ingin ini bahwa memang karena memang ada kontak tracer pasti perkembangannya juga ada. Mungkin kalau dilihat dari beberapa kabupaten yang ada, karena mungkin kita nggak tahu ya, mungkin dia tidak melaksanakan itu. Tetap kita di Kabupaten Bandung tracing, testing dan treatment ini kita laksanakan. Jadi kita sudah merekrut 65 dan dia bertugas sampai 31 Desember ini. Ya. Jadi yang kedua terkait dengan testing, screening test. Jadi screening test ini juga kita laksanakan baik kita laksanakan testing baik di wilayah-wilayah terdampak. Dan utamanya ini untuk pelayanan kepada masyarakat kita ASN dan non ASN. Jadi informasi bahwa hari Senin depan kita akan melaksanakan screening test seluruh ASN dan non ASN. Jadi berapa? Berapa jumlahnya kira-kira? Sekitar kurang lebih itu ada sekitar 5 ribuan ya. 5 ribu ya. Sekabupaten yang terkena ada non ASN juga di situ akan melaksanakan. Jadi termasuk honorer mungkin yang iya non ASN ya non ASN ya. Jadi itu untuk membersihkan klaster kantor juga dan kita lebih nyaman ketika melaksanakan pelayanan tetap. Berapa hari itu Pak? Itu kan orang jadwalnya jadwal dijadwalkan itu perperangkat daerah daerah SKPD ya perperangkat daerah dimulai kita kebetulan di bagian humas dapat hari Senin depan. Wah, yang pertama harus dicoba dari humas dulu karena kita sering berhadapan iya benar-benar masyarakat. Jadi yang terakhir ya di treatment, yaitu itu yang paling penting juga. Jadi bagi yang memang terkonfirmasi, diharapkan untuk kita disediakan rumah singgah. Berapa hari? Berapa minggu atau untuk ya, 5.000 orang ini berapa? Untuk testingnya, ya. Testingnya ya kurang lebih ada seminggu ya. Seminggu. Ini rapid Pak ya? Rapid atau swab? Rapid dan swab. Rapid dulu baru swab. Rapid kan sudah kita kemarin. Oh, sudah. Berarti ini swab. Sekarang swabnya. Swab. Jadi treatment juga kita laksanakan karena itu juga bagi yang terkonfirmasi harus di rumah singgah, harus di karantina kan. Karena memang kita juga mencegah terjadinya klaster rumah tangga. Jadi itu kemudian terkait dengan testing juga dinas kesehatan kami juga mensosialisasikan bersama kami di rumah sosialisasikan bahwa karena kan kadang-kadang swab itu kan banyak yang takut. Ya sakit dan memang hasilnya orang takut sama hasilnya tapi bagaimana kita memberikan informasi kepada bahwa kita buat kalau tidak swab tidak keren jadi kita buat sosialisasi seperti itu jadi kita gencarkan seperti itu memberikan jadi sehingga dengan adanya 3T ini kita laksanakan bersama-sama seluruhnya baik dari perangkat daerah yang ada dan kita juga sudah bekerja sama dengan aparat paling bawah seperti desa, kelurahan, desa adat itu juga dites. Itu juga dites. Nah, itu yang masuk 5.000 atau di luar yang di luar itu masuk. Jadi seluruh jadi yang udah masuk 5.000 terdampak dulu. Terdampak dan apalagi kita akan ada event besar ya event nasional pemilu kada ini juga kita screening test kepada rekan-rekan kita yang di penyelenggara pemilu seperti KPPS ada Bawaslu di sana penyelenggara pemilu itu yang sudah kita laksanakan sudah dites jadi selain kita mendukung 12 langkah protokol kesehatan yang ada di TPS itu TPS. Kita juga men-screening test bagi petugas-petugas penyelenggara sehingga nanti meningkatkan partisipasi nggak usah artinya masyarakat berani datang khawatir untuk datang ke TPS karena 12 langkah dan penyelenggaranya juga sudah kita tes. Untuk masyarakat umum gimana Pak? Di luar ASN yang non ASN itu apakah ada nanti ada testing juga? Ada untuk masyarakat umum. Masyarakat umum kan sudah jalan sudah tetap jalan itu jadi mungkin ya karena tapi nggak dijadwalin seperti ASN ini ya? Dijadwalkan. Karena yang wajib atau dia mereka mandiri. Mandiri ya itu mandiri karena yang kita udah buka tapi memang kenyataannya seperti itu karena swab masih masih dianggap mengerikan ya mengerikan itu. Tapi beberapa daerah itu kan udah ada yang gratis Pak. Bandung belum ada. Gratis, kita gratis. Ya. Oh ya, sorry. Saya baru apa namanya? Saya mungkin enggak update itu. Ya, itu yang penting Pak. Masyarakat ingin tahu itu. Pasti yang KTP Bandung ya. Iya, KTP Bandung. Karena saya belum tahu Denpasar sama yang lain kan masih
bayar walaupun murah tapi masih bayar gitu kan. Berarti Badung udah free, Pak ya? Sudah gratis. Tapi untuk KTP. Iya, KTP Badung. Karena saya yang terkenal kan Surabaya atau Padang apa Sumatera Barat yang udah free untuk swabnya itu. Berarti Badung udah free, Pak ya? Ya, makanya diutamakan ke tenaga kesehatan kita, ke penyelenggara pemilu dan ke ASN. ASN. Karena yang penting free itu, Pak. Karena orang kan ya selain tiba-tiba bilang takut hasilnya bayar, Pak, ini orang gratis aja udah takut, ini suruh bayar lagi. Tugas kita sekarang menyampaikan bahwa swab ini sangat penting gitu ya. Dan free, Pak. Bagi masyarakat Bandung. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan dirinya dan kesehatan lingkungannya, kan itu makanya swab ini sangat penting untuk mereka. Karena orang bayar rapid aja yang murah, orang malas apa bukan malas ya? Aduh, udah namanya kondisi lagi pandemi kan, namanya ekonomi lagi bayar lagi kan. Artinya ini kan memang dari Pemkab sudah rapid kita swab free, Pak. Ya. Ya. Siap. Jadi baik sekali karena kita sudah dapat info nih penanganannya. Yang karena orang masyarakat tuh inginnya yang itu, Pak, free-free itu. Karena kan selain ada stimulus, ada BLT dan sebagainya, penanganan COVID itu yang penting ya COVID kesehatan ini juga. Karena kan orang taunya ekonomi, tapi kita ke dokteran untuk swab masih bayar itu ya. Sekali. Nah, jadi harapannya kan kita semoga dengan free ini masyarakat lebih aware lagi, mereka berani, dan kalau udah semua kita testing kan hasilnya bisa ketahuan. Baik, Pak Made, untuk saya pertanyaan kedua nih selanjutnya nih. Nah, tadi udah nyinggung dikit soal pilkada. Iya. Kan kurang lagi seminggu ya. Betul, lagi tanggal 9. Bagaimana nih Pemkab Badung terutama untuk pilkada serentak 9 Desember ini, terutama dalam protokol kesehatan, terutama untuk mungkin backup KPU ya, karena yang bekerja ini kan KPU nanti. Seperti dari Pemkab sendiri, khususnya Pemkab Badung. Ya, benar sekali. Jadi seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kita sudah melaksanakan screening test, jadi sudah melaksanakan screening test dari penyelenggara. Penyelenggara itu seperti Panwascam yang sudah kita laksanakan. Ini sudah kita laksanakan, nanti ke depan akan penyelenggara KPPS sampai tingkat paling bawah kita akan tes, selain mendukung tadi yang 12 langkah protokol kesehatan. Belum, Pak ya? Sudah tes. Artinya Bawaslu untuk pengawas tingkat kabupatennya yang mungkin sudah ada hasil, Pak. Mungkin ada yang gagal negatif. Ya. Karena berapa daerah sih baca KPPS diganti tuh, Pak? Itu kan memang wajib gitu ya, nah, artinya Badung belum ada yang belum ada. Karena kalau saya kemarin ngobrol sama ketua KPU Badung, Pak Ditertawan, jadi ya, mereka butuh waktu lama karena harus diganti, Pak. KPPS itu kalau dia reaktif berarti dia harus di ini, dan dia berarti harus diganti. Berarti di Badung belum ada, Pak ya? Belum ada sih, itu kan sudah memang protapnya mereka. Iya, protapnya sudah harus kita laksanakan. Pada intinya kita mendukung itu dan meyakinkan masyarakat bahwa aman di TPS itu, baik penyelenggara dan semua peralatan 12 langkah itu harus dilaksanakan dengan baik. Gitu. Apalagi targetnya besar, 80% atau 85% dengan kemarin untuk partisipasinya. Iya, itu kan tugas KPU juga kan, harus kita dukung. Gitu. Berarti untuk pilkada nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Berarti KPU semua yang udah menangani? Ya, selain KPU juga kita selaku setuan tugas penanganan juga backup itu di screening testnya dan di treatment. Mungkin sekarang tinggal kita meyakinkan masyarakat bahwa TPS itu aman. Iya, karena itu yang penting. Kalau sampai nanti sudah disiapin ternyata masyarakat yang takut datang juga kasihan juga KPU-nya udah kerja keras selama ini. Iya, betul sekali, Mas. Baik, Pak. Mungkin kita minum dulu biar agak santai. Jadi banyak hal ini kita dapat dari Pak Ketua, Pak Koordinasi, karena Badung selain juga sibuk dengan pilkada ini kan juga sebagai mungkin yang paling terdampak lah soal pariwisata nih. Saya ada pertanyaan ketiga ini. Ini banyak agenda sebenarnya. Karena selain pilkada mau akhir tahun, Pak. Tahun kita tahu karena sekarang masih ngandelin lokal, Pak ya. Tahu domestik dan itu sekarang udah kayak lebih agak normal lah, nggak seperti awal-awal dulu. Gimana nih, Pak, antisipasinya terutama dari Satgas, gimana koordinasi dengan Pemprov atau dengan daerah-daerah penyangga seperti Denpasar juga atau
pintu-pintu gerbangnya seperti apa, Pak? Karena pasti tujuannya ke Bandung, Pak. Kota Selatan, di Kutai. Dan terjadwal. Betul. Ya, baik, terima kasih Mas, Mas Ros. Jadi pertama yang ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan antisipasi klaster kemarin cuti ya, cuti dan menjelang akhir tahun ini, lumayan padat itu kemarin kan. Jadi kita udah libur Mas, kita tetap jalan. Kita selaku Komunikasi Publik juga mendampingi, jadi mendampingi tim terutama yang tim kita antara Pol PP, ada Dinas Perhubungan, Forkompinda lah, termasuk pimpinan kami hadir di situ, gencar-gencar melaksanakan sidang protokol kesehatan. Tidak hanya itu, jadi kita juga bekerja sama dengan desa, kelurahan, dan perangkat daerah kita juga melekat, Mas. Melekat di situ, beberapa bertugas, dan sekaligus di sini dia sebagai duta untuk menyampaikan, untuk membudayakan 3M ini. Jadi secara regulasi sudah ada sanksi kan ketika tidak menggunakan, tapi di sini kita mengedepankan pola pembinaan dan memberikan sebuah pendampingan dan memberikan pemahaman bahwa ini menjadi kebiasaan baru. Karena seperti gini Mas, kalau kita lihat Mas keluar pasti Wak menggunakan helm kan. Nah, gimana sekarang kita membiasakan itu. Jadi kita keluar, kita menggunakan masker dan cuci tangan dan menjaga jarak. Yang paling penting kan masker dulu kan. Gimana membiasakan itu? Seperti kita dulu kan kita masih susah pakai helm. Jadi kita keluar lupa kadang. Lupa. Jadi enggak ketika keluar cuek kurang masih. Oh iya. Punya helm. Nah, ini sama juga kita ya. Nah, makanya ini tim kami yang bekerja sama dengan desa, perangkat desa, Linmas terutama. Linmas itu bergerak di bawah untuk membudayakan masyarakat untuk menggunakan masker. Nah, jadi itu. Dan kebetulan kita di pemerintah Kabupaten Bandung, Mas, kita sudah menerima hibah pariwisata. Sedikit kami sampaikan di sini, hibah pariwisata ini cukup besar, paling besar kita di Kabupaten Bandung. Itu hampir mencapai 1 triliun ya. Dan itu 70%-nya untuk pelaku wisata, 30%-nya untuk pemerintah daerah. Jadi 30% dibagi lagi, 25% untuk kegiatan pendukung objek pariwisata, 5% untuk pengawasan APIP. Jadi ini sudah berproses Mas. Berproses, jadi kita sudah menetapkan 1.065 hotel dan 345 restoran. Itu sudah ditetapkan melalui keputusan bupati, sekarang masih berproses bagi pelaku hotel dan restoran untuk melengkapi persyaratannya. Nah, jadi di sini juga beberapa perangkat daerah kita juga memanfaatkan ini. Contohnya mungkin PUPR kami juga mendapatkan kegiatan di situ. Dalam hal ini karena akhir tahun pasti yang dikunjungi kan kebanyakan seperti Mas bilang di pantai itu kan. Ini sekarang PUPR kami sudah melaksanakan penataan pantai. Jadi penataan pantai sehingga para wisatawan nyaman untuk datang ke pantai, dan dari kebersihan dan lingkungan dinas kami juga melaksanakan penghijauan, dan kami pun di bagian humas juga bertugas untuk mempublikasikan CHSE ini. Di sini ada clean, ada healthy, ada safe dan environment. Itu wajib kita kesehatan, keamanan. Keamanan itu kenyamanan dan kenyamanan lingkungan itu. Jadi kita bergerak sehingga nanti para wisatawan untuk datang ke Bandung utamanya merasa nyaman dan aman nantinya. Jadi itu kita sudah laksanakan, ini masih berproses terus sampai untuk penyerapan anggaran dari segi pertanggungjawaban kita bisa maksimalkan di situ. Ini kan kalau tamu lokal, kita ada hitungannya nggak Pak? Kira-kira perkiraan nggak mungkin dari dinas pariwisata atau yang punya ini untuk akhir tahun ini seperti apa? Ada ini kira-kira untuk, ya. Untuk dari segi, karena kan kita masih lokal ya, internasional kan masih belum. Belum ya, iya. Lokal itu mungkin tamu Jakarta dan sebagainya itu karena akhir tahun. Nah, itu ada perhitungan nggak kira-kira berapa tamu atau ini yang? Iya memang. Karena kan pasti beda sama tahun lalu Pak. Iya pasti, pasti ada penurunan. Tapi kita dalam melihat itu, pada intinya kita siap dulu. Dari seperti angka belum tahu kita ya. Jadi kita memang pada intinya kita lebih mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan ini, makanya termasuk hotel ya. Hotel ini kan kayak
Betul. Pariwisata. Jadi hotel-hotel ini bisa memanfaatkan dana ini untuk operasionalnya mereka. Terutama yang paling besar mungkin penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini yang cukup besar. Jadi juga itu mendukung istilah mempersiapkan ketika memang pariwisata ini sudah dibuka. Kan itu intinya kita selain juga vaksin juga kan vaksin kita sudah disimulasi di Puskesmas Sambal 1. Intinya kita siap dari mereka masuk dari pasien itu akan kita suntikkan vaksin sampai dengan nantinya akan ada dampak dari vaksin. Karena kan ini tamu ini kan kayak cuma di zaman sekarang. Ya. Dulu tamu datang, kita tampung aja. Terus sekarang ini kayak ini orang kerumunan, ramai. Saya lihat berapa minggu lalu udah berapa minggu ini Kuta rame. Seperti itu udah mulai mobil-mobil macet, ada suasananya udah kayak mau dulu lagi. Nah, akhir tahun ini kan kemungkinan membludak, apalagi kan ada cuti bersama. Walaupun mungkin kabarnya mau dipotong tapi kan paling enggak tamu Jawa Timur, Jawa lah yang sini ini yang sampai Jakarta ini kan kemungkinan pasti besarnya itu membludak mau akhir tahun lagi apa tahun baru juga. Ya pasti ya jelas kita kan sudah membentuk gugus tugas kemarin itu jadi bekerjasama dengan tiga desa dan kelurahan sudah gencar-gencar setiap hari mas, setiap hari sampai bertugas sampai 31 Desember itu udah berkolaborasi dengan TNI Polri juga di situ bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait dengan tapi di sini lebih ke mengedepankan pembinaan lah jadi udah setiap hari mas jadi kami pun di bagian humas juga bertugas bertugas diberikan tugas di beberapa titik dibagi seluruh perangkat daerah bergabung bersama desa bersama perangkat daerah yang terkait Pol PP dinas perhubungan TNI Polri juga itu sudah ditempatkan di beberapa pos-pos yang di sana untuk melaksanakan pembinaan dalam menegakkan protokol kesehatan. Kalau objek wisata ini kan sudah dibuka semua Pak, artinya sudah dibuka. Terus kemudian untuk yang mungkin ya agak dunia malam kayak gitu-gitu daerah Legian apa gimana Pak? Itu sudah boleh atau masih sudah boleh dengan protokol atau gimana? Tetap ya, makanya kemarin sudah dibuka Pak. Sudah dibuka. Kita waktu cuti itu kan yang kita terapkan klaster cuti itu kemarin. Jadi kita gencar-gencar melaksanakan melaksanakan sidak di situ memang ada beberapa yang masih mananya kita terus terus karena banyak bule yang masih tinggal ya, masih ada terutama kan bule itu, ya hiburannya bule itu yang kebanyakan tapi kita lebih ke mendapatkan itu karena memang seperti sekarang masih barat kita sebuah ini ya kita berjalan kaki kiri kita protokol kaki kanan kita ekonomi kita kan harus berjalan itu biar imbang kita tetap untuk mencapai tujuan karena kalau kita sidak kita kenakan denda kan memang secara regulasi terus kita tegakkan cuman kan kita harus pemilik usaha juga karena dia gak ada karyawan kerja lagi kan gitu itu menyimbangkan itu karena kita menggerakkan tapi yang jelas duta-duta kami yang di bawah ini yang kerjasama dengan tingkat paling bawah terus menggelorakan. Jakarta kan bioskop udah buka. Ya. Gimana? Ya, tergantung kalau ini dinas pariwisata kan verifikasi nanti. Beberapa usaha-usaha kita kalau udah memenuhi syarat. Nah, ini silakan dibuka. Tapi belum ada ini untuk bioskop ya. Sementara bioskop masih pap-pap aja masih bar masih bisa. Bisa seperti itu. Cuman Belum karena kan kalau kita tahu orang ke Bali kan juga cari hiburan yang apa namanya yang seperti itu bukan hanya untuk ke objek wisata. Jadi kan itu juga. Nah, akhir tahun ini kira-kira bakal membludak nih, Pak. Kira-kira gitu. Ya itu kembali lagi itu. Jadi memang pelaku usaha berkewajiban juga untuk boleh buka. Iya, boleh buka, tetap buka. Tapi ikuti protokol ini. Jadi kita juga membuat semacam protap juga apa yang sudah disiapkan ketika dia ingin beroperasi kan. Berarti kan tergantung objek wisata di Bandung ini kan semua ada lah, mall. Makanya ini semua saya dengar ntar diskotik paling terakhir nih buka. Itu kan berarti harus seimbang ini kan. Untuk mencapai tujuan itu bagaimana kita menyeimbangkan antara ekonomi biar bangkit tetapi tetap melaksanakan PHR biar kembali. Itu intinya. PHR-nya Bandung biar normal. Tapi hibahnya sangat sangat membantu membantu terutama dalam meyakinkan masyarakat, meyakinkan dunia bahwa Bandung siap gitu loh untuk menerima pariwisata. Ya karena Bandung kan Bali lah, orang ke Bali ya ke Bandung kan. Terkait koordinasi dengan Pemprov dan daerah-daerah lain penyangkang ini gimana? Karena kan pintu gerbang atau bandara mungkin juga ya, provinsi juga. Kan juga ada ya, itu
dengan iya itu tetap kita laksanakan karena memang karena ini bencana nasional kan, bencana nasional kita juga artinya istilahnya survei kompetitor juga ya seperti apa teman-teman penjaga kita terutama di Denpasar kan Denpasar juga mengikuti karena sudah menjadi bencana nasional regulasi itu kita laksanakan sudah terutama kan mobilitas karena dari Badung ke Denpasar banyak juga seperti saya tinggal di Denpasar tapi tugasnya di Badung, jadi tetap melaksanakan koordinasi dengan baik apa-apa yang sudah dilaksanakan ya kita juga akan melaksanakan di sini karena bagaimana bukan ketika orang misalkan ceritanya kan menginapnya di Kute tapi kan mereka juga nah kita nggak khawatir nggak mereka misalnya ke Karangasem pulangnya nah ini kan apa gimana pak protokolnya seperti apa ya pasti kan jadi masing-masing antar kabupaten mungkin sudah ada koordinasi. Sudah ada koordinasi jadi intinya ya itu kembali lagi misalkan bahwa tamunya mau ke Kintamani baik lagi kan kita khawatir jangan-jangan di sana ya itu gimana jadi, kita juga sarankan, jadi kita sering mempublikasikan seperti itu. Silakan Anda menginap di sini, tapi Anda berkunjung ke objek wisata. Tanah Lot misalnya kan. Tapi menginapnya tetap di Bali Aceh dalam rangka juga supaya PAD kita kan. Makanya kan berarti kalau misalkan dia masuk Kintamani juga protokolnya ketat juga. Tetap, misalkan sama itu karena ini regulasi pusat, jadi minimal ya seperti termogan, cuci tangan itu sediakan. Memang kalau kalau kita di Badung ya sudah sampai screening test sudah. Kalau memang tapi ini belum ada kabar Pak ya apa mau dipotong cuti bersama belum ada penjelasannya. Ya, belum itu kan cuti bersama karena lebaran tuh dipotong Pak ya. Waktu ya, lebaran tuh kan dikurangi. Ini kan artinya akhir tahun itu kan. Iya, dan kabarnya mau dikurangi lagi gitu. Tapi belum ada fix ya? Belum ada fix. Kalau kami nggak pernah berpikir cuti kalau kami di rumah. Paling galau kan. Tapi yang penting bagaimana tidak terjadi kluster setelah cuti-cuti ini. Ini kan itu yang kita inginkan seperti itu. Nah, kemarin cuti panjang, kemarin pun juga kita nggak pernah menikmati libur. Bagaimana ketat juga nih Pak? Kan pasti banyak rombongan juga nih Pak. Mungkin seharusnya harus di pariwisata. Kan harus di sini. Di sana. Berarti pintu gerbang dan pintu gerbang masuk itu, ke hotel yang penting di situ. Pasti jumlah tamu ini masih membludak Pak. Mereka masuk ke toko oleh-oleh, masuk. Kan mereka kadang tour itu kan keliling-keliling kita khawatir juga dari sini-sini itu harus standar juga. Standar ya apa namanya? Protokol karena masing-masing betul, toko-toko, objek wisata. Yang penting itu karena kalau berwisata kan meningkatkan imun. Nah, begitu kita ya. Kita gembira sehat. Kan? Gembira. Benar-benar. Saya tahu gembira. Itu penting juga. Jadi kalau sudah gembira, daya tahan tubuh kita akan bagus. Jadi kita bisa menangkal COVID. Kan itu intinya. Jadi memang kita harus sejalan. Bagaimana kita juga kebiasaan itu dijalankan. Tapi bagaimana kita butuh juga rekreasi kan? Dengan itu mungkin harus disimbangkan. Jadi tanpa mengabaikan protokol kesehatan ketika. Kita Pak, bahkan. Ada yang khusus nggak? Karena kan banyak ikon-ikon pariwisata kita yang tutup, kayak Jogger kan tutup itu. Ada imbauan nggak dibuka lagi lah, karena ini mau tahun baru itu ada nggak Pak? Nah ini bagus, ini bagus sekali kita evaluasi lagi kan. Artinya banyak, itu kan ikon. Orang ke Bali, oh Jogger. Ternyata jujur Joggernya tutup. Artinya kan mungkin dari Pemkab mungkin ada yang buka. Karena tahun ini gimana Pak? Iya, benar ini juga bagus ini maksudnya. Kita evaluasi kan. GWK kan buka Pak? Iya. Kalau GWK buka biasa. Ya seperti itu. Jadi ini bagus ini kemarin tadi kita dorong juga kan dalam jadi memang beberapa ikon kita ini lumayan menyedot pengunjung kan itu. Jadi itu ada yang dilarang masuk nggak Pak ya? Berapa pantai gitu kan dulu kayak Kutu kan di patok tuh apa tuh di palang-palang gitu kan. Kalau kita di Bandung. Sekarang nggak ada lagi ya. Karena memang dari pariwisata sudah memverifikasi beberapa dan ini yang sangat berdampak yang positif ya bagi hibah ini. Cuma mungkin berapa toko oleh-oleh yang tutup ya kayak gitu-gitu gimana Pak? Yang ya mungkin dari internalnya beliau, mereka yang internal. Itu tidak apa dapat stimulus juga? Kalau ini belum. Ini khusus untuk hotel dan restoran. Oh, oleh-oleh itu luar itu nggak dapat mereka. Dan restoran ya klasifikasinya beda ya. Beda. Itu khusus. Ya mungkin ke depan kita dievaluasi karena memang. Karena kan orang belanja. Ya. Kadang kan orang belanja oleh-oleh itu kan betul, betul. Nah sementara itu banyak tutup ke saya lihat. Iya. Itu juga jadi mungkin mati hotel aja masih hotel dan restoran aja. Baik,
Radar digital apa semeton radar Bali digital kayaknya sudah semakin hangat semakin panas ini tapi karena waktu juga Pak kita yeah. Takutnya menghangi Pak Pak Abang sibuk yeah. Kita terlalu lama juga ngobrolnya nanti apa namanya boring juga tapi intinya kita udah tangkap lah apa yang sudah dilakukan Pemkab Badung mudah-mudahan masyarakat bisa apa namanya menerima kemudian mungkin udah banyak sosialisasi juga Pak ya dah, media di medsos dan sebagainya ya kemudian untuk ini Pak yang ini mungkin terakhir karena waktu juga sampai Pak mungkin ada kesibukan jadi terakhir Pak ya Pak dapat imbauan kepada masyarakat Pak tentang perubahan perilaku nih karena kita kan era baru nih apa nih kepada masyarakat khususnya Badung Pak ya. Ya terima kasih Mas jadi kami dari pemerintah Kabupaten Badung ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita bangkit bergerak bersama untuk memerangi COVID-19 ini memerangi COVID-19 ini dan karena kita di bidang pariwisata jadi sehingga selain kita bergerak bangkit dan berjuang bersama juga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 3M ini menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu karena kita di wilayah pariwisata sehingga kita bisa membangkitkan memulihkan pariwisata ini sehingga yang paling penting di sini adalah ekonomi masyarakat itu bangkit bisa berjalan ya. Sedikit lagi. Saya dengar tuh di Indonesia ini Bali katanya paling taat. Artinya disiplin masyarakat kita tuh paling bagus lah dibanding daerah lain. Jadi kita gimana nih Pak? Artinya kan ini perlu kita pertahankan karena kan juga dari angka kita kecil sih sebenarnya. Cuma betul, mungkin betul. Angkanya positif tapi kan sembuh tinggi sembuh, juga. Iya, landai lah gitu. Iya, artinya ya kita kan tahu namanya penyakit, kita orang pasti kena tapi artinya jiwa juga utama secara apa jumlah kematian di Bali kan kecil gitu dibanding lain-lain. Betul Pak. Jadi disiplin ini kan kembali lagi mungkin desa adat dan sebagainya. Iya benar. Inilah saya sampaikan tadi. Peran desa adat sangat besar di sini. Iya. Terutama dalam penanganan pencegahan di paling bawah di hulu ya. Jadi di sini ada satuan tugas gotong royong kemarin yang kita ini dan itu melibatkan pecalang. Masih Pak ya sekarang? Masih. Jarang lihat sekarang. Masih dengan Linmas dia kolaborasi sekarang. Mas, tapi ada yang tertentu aja Pak ya? Iya. Kalau dulu awal-awal kan karena gini Mas, karena memang orang kita di budaya adat Bali ya, orang lebih takut dengan awik gitu, awik yang ada. Jadi sanksi sosial yang sosial. Paling sosial. Makanya malu lah. Iya, paling malu sosial. Jadi peranan desa itu sangat berperan dalam ikut lah berkontribusi besar sekali dalam penekanan-penekanan COVID-19. Ah, ngomong sanksi itu denda gimana Pak? Kan pergubnya ada. Iya, pergub apa perda ya? Pergub ya? Pergub, ya. Ya kita di Badung denda ya. Denda yang 100.000 itu. Ya kalau memang, kalau kita di Badung kita laksanakan. Sudah kita laksanakan itu. Tapi kalau memang dia sudah berkali-kali itu mungkin ya berkali-kali ya sudah kita laksanakan. Tapi lebih ke mendepankan pembinaan. Seperti saya bilang tadi, orang kondisi seperti ini lah Mas ya, kondisi seperti ini ekonomi ya. Artinya nggak langsung kena minimal berapa kali ya. Tapi kita lebih ke edukasi dan memberikan dia masker. Itu yang penting. Itu yang penting. Karena kan sanksi itu mungkin terakhir lah. Terakhir itu. Kita sudah bandel banget. Benar sekali itu. Karena kondisi. Berarti Badung juga mendepan itu Pak ya. Artinya ya, edukasi dulu lah. Ya. Tiga kali kita kasih peringatan ya. Udah. Udah nggak. Udah di PHK kan. Baik, terima kasih ini Pak Kabak menarik sekali obrolannya nggak terasa ini. Ya. Saya maunya ngobrol terus tapi di luar akhirnya kita. Iya nanti mungkin ada episode kedua. Siap, mungkin siap. Mudah-mudahan kita ketemu udah semua. Sebenarnya mau ada lagi tuh uji coba vaksin tuh tapi udah ini Pak ya. Belum pasti ya tanggal ininya. Ya, yang di rumah sakit. Kita siap dulu, kita siap. Oh, belum ada kelanjutannya. Ya, kemarin terakhir simulasi bersama Kemenkes itu beliau sudah menunjukkan bahwa standarnya sudah sesuai dari dia masuk sampai tadi dia bilang ketika dia terdampak. Tapi kita utamakan di tenaga kesehatan kita dulu. Karena dia yang saya dengar vaksin itu wajib ya? Wajib ya? Wajib ya. Jadi gitu. Kita enggak boleh nolak. Ya mungkin ke depan ya harus kita gratis itu kalau memang. Iya.
Oh, kalau sudah seperti ini ya, barangnya sudah jelas, gitu. Kita bersikap harus, karena itu jalan terakhir. Jadi kalau sudah pasti vaksin ya udah kita kemari keluar dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan penanganan COVID-19 khususnya di Badung dapat berjalan lancar dan memutus rantai benar-benar. Kita nih menghadap 2021 semua. Karena saya dengar kan tetap buka sekolah juga 2021. Menteri kan ingin mendiknasnya ingin 2021 udah anak-anak sekolah lagi. Harapannya juga semoga di Badung khususnya bisa normal kembali. Siap. Baik Pak Kabak, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih kurang sih saya mau nanya-nanya, cuma nanti di luar aja saya tanya lagi. Siap. Baik. Semeton Radar Digital, demikian obrolan singkat kita, talkshow kita dengan Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Pemkab Bandung, Bapak Made Swarite, yang juga sehari-harinya adalah Kabak Humas Pemkab Bandung. Terima kasih, semoga perbincangan kita ada manfaatnya, semoga masyarakat semakin peduli dengan penanganan COVID-19, terutama tentang wajib cuci tangan, wajib menjaga jarak, dan wajib memakai masker. Terima kasih, sampai jumpa.